السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nama saya Siti Zarifah binti Ibrahim dan saya akan menceritakan tajuk buku saya iaitu Pelaburan Tanah. Di dalam buku ini terdapat 10 topik semua sekali. Topik yang pertama adalah pengenalan. Topik kedua diterangkan secara terperinci mengenai pelaburan tanah. Topik yang ketiga adalah tujuan pelaburan. Topik keempat adalah pelaburan tanah dan hartanah dan apa beza kedua-dua pelaburan ini dan apakah persamaan mereka. Nombor lima adalah kriteria tanah. Topik yang keenam, adakah sesuai dilabur bersendirian? Topik yang ketujuh, geran individu dan geran perkongsian. Topik yang kelapan, kepentingan geran tanah. Topik yang kesembilan, langkah-langkah membeli tanah. Dan topik yang kesepuluh adalah pembiayaan tanah mengikut agrobank. Penulisan buku ini akan menceritakan mengenai pelaburan hartanah yang menjadi tumpuan para pelabur kerana dikatakan dapat memberi pulangan yang lebih lumayan jika kita dapat mengendalikannya dengan baik. Sebahagian dari kita mesti telah mengetahui sumber pendapatan yang digelar sebagai empat kuadran. Okey, terdapat empat pendapatan yang digelar sebagai empat kuadran iaitu pertama pendapatan pekerja yang bekerja di bawah majikan digelar sebagai employee. Yang kedua pendapatan hasil dari perniagaan sendiri ataupun self-employment. Yang ketiga mencipta pekerjaan atau dia adalah seorang pemilik perniagaan iaitu business owner. Dan keempat mereka lah yang melabur di dalam pelaburan yang dipanggil sebagai investor. Pelaburan ini tentunya akan memberikan pulangan atau dipanggil sebagai dividen yang menggandakan wang kita pada jangka masa yang panjang. Jadi, kita hanya perlu mencari jenis pelaburan yang kita mahukan sesuai dengan kadar risiko yang kita mampu tanggung. Kadar pelaburan yang kita sering dengar ada dalam lingkungan 2-5% pulangan bagi sesetengah pelaburan. Ada juga yang boleh mencecah sampai 10% pulangan dan sudah tentulah pulangan yang tinggi ini risikonya juga tinggi. Di Malaysia terdapat beberapa jenis pelaburan seperti pelaburan di bank, koperasi, unit amanah, saham di Bursa Malaysia, hartanah dan takaful. Dan setiap risiko serta pulangan pelaburan ini berbeza-beza dan kita boleh melabur mengikut kriteria yang kita mahukan. Pelaburan hartanah ini mempunyai beberapa jenis pembelian sama ada pembelian rumah, bangunan ataupun tanah. Hartanah ini dia tidak terhad kepada pembelian rumah sahaja tetapi rumah ini menjadi satu pelaburan yang menarik perhatian pelabur-pelabur di luar sana. Topik yang akan dibincangkan akan mula secara terperinci mengenai pelaburan tanah khususnya kepada pembelian tanah lot untuk tujuan-tujuan tertentu. Pembaca akan mendapat bayangan bagaimana untuk melihat ciri-ciri tanah yang nak dibeli, geran tanah dan kepentingannya, perlunya kepada perkhidmatan profesional guaman yang mengetahui undang-undang tanah di Malaysia serta langkah-langkah untuk membeli tanah. Topik yang kedua iaitu pelaburan tanah. Pelaburan tanah ini berada dalam lingkungan pelaburan hartanah iaitu pelabur membeli tanah yang kosong di suatu tempat yang strategik yang boleh dibangunkan pada masa yang sesuai. Pulangan juga adalah bergantung kepada lokasi yang strategik serta permintaan yang tinggi kerana kedudukannya yang berkaitan dengan kemudahan. Modal yang diperlukan juga agak besar dalam lingkungan RM10,000 dan ke atas. Juga proses pembelian dan penjualan tanah itu adalah perlu mengikut prosedur bank yang dipilih.
Pelaburan tanah ini sangat memerlukan perkhidmatan profesional dengan orang yang pakar dalam penilaian tanah seperti pihak guaman yang mengetahui selok-belok tanah. Kita juga perlu mengambil tahu bahawa pelaburan tanah ini tidak semudah yang disangka. Walaupun kita dah menjumpai tanah yang sesuai dengan kriteria yang kita mahukan, tapi ada aspek-aspek kecil yang orang selalu terlepas pandang. Kita perlu memastikan tanah yang dibeli itu mempunyai saluran longkang yang baik, mudah untuk mendapat jalan elektrik, kemudahan untuk mendapat aliran air juga baik dan kemudahan utiliti yang berdekatan dengan tempat itu. Prosedur pemilihan juga perlu mematuhi perundangan yang telah dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysia seperti Kanun Tanah Negara. Perkhidmatan guaman ini akan membantulah pelabur dalam membuat keputusan yang baik serta mematuhi prosedur yang telah ditetapkan. Jadi apabila kita melantik peguam, janganlah kita melepaskan 100% tindakan kepada mereka. Kita juga perlu mengetahui sedikit sebanyak mengenai pelaburan tanah ini agar tidak mudah ditipu. Banyakkan bertanya kepada peguam yang dilantik itu mengenai prosedur dan tata cara dalam pembelian hartanah. Mereka akan menunjukkan prosedur-prosedur berikutlah kepada kita dan apa yang perlu dititik beratkan dalam pertukaran nama di dalam geran tanah. Topik yang ketiga iaitu tujuan pelaburan. Apa-apa pelaburan yang kita ingin berjinak-jinak di dalamnya, kita haruslah mempunyai tujuan supaya pelan yang kita rangka itu akan lebih efektif. Saya senaraikan beberapa tujuan yang kita boleh lihat dan tidak terhad kepada tujuan ini. Okey, yang pertama, adakah saya ingin mendirikan rumah di atas tanah yang dibeli ini? Yang kedua, adakah tanah ini akan dimanfaatkan dengan hasil pertanian? Yang ketiga, adakah saya ingin menyewakan tanah tersebut kepada peniaga-peniaga kecil selepas membelinya? Yang keempat, mendirikan bangunan dan disewakan kepada orang awam, contohnya dewan serbaguna. Dan yang kelima, membeli tanah seterusnya dibahagikan tanah itu kepada lelaki kecil dan dijualkan kepada orang lain. Jika kita sudah meletakkan satu tujuan dengan betul, jadi kita boleh merancang apa yang perlu dilakukan pada masa hadapan. Jika kita merancang untuk bangunkan rumah, adalah lebih baik untuk ditubuhkan kepada kawasan-kawasan bandar yang tengah membangun kerana di situ mempunyai banyak kemudahan awam. Jika untuk pertanian, carilah tanah yang subur dengan hasil pertaniannya di kawasan itu. Dan perkara ini boleh dirujukkan kepada pakar pelaburan tanah ataupun pengalaman daripada orang sekeliling di kawasan tersebut. Topik yang keempat iaitu pelaburan tanah dan pelaburan hartanah dan apakah perbezaan serta persamaan pelaburan ini. Okey. Di awal pengenalan ada ditulis mengenai keseluruhan mengenai pelaburan tanah di mana ianya adalah salah satu cabang yang duduk di dalam pelaburan hartanah. Ingin dimaklumkan bahawa pelaburan tanah ini adalah apabila pelabur membeli tanah lot kosong di suatu kawasan. Dari dua gambar ini, pembaca boleh menilai di mana pelaburan tanah itu adalah apabila seorang membeli aset berupa tanah lot di suatu kawasan. Pelaburan hartanah adalah lebih kepada pembelian aset rumah dan lebih menguntungkan jika harga yang dibeli itu adalah pada harga lelongan. Cara pengiraan untuk kedua nilai ini ada juga persamaannya dan ada juga perbezaannya. Okey, hartanah yang dijual perlu mengikut harga pasaran semasa. Jika dijual melebihi harga pasaran, sudah tentu tidak ada orang yang akan membeli hartanah tersebut. Topik yang kelima iaitu kita melihat kriteria tanah. Bagi para pelabur, melihat ciri-ciri tanah adalah merupakan perkara yang penting
penting jika menginginkan pulangan yang tinggi. Lebih menguntungkan jika lokasi tanah tersebut dipilih dari kawasan yang mendapat permintaan yang tinggi. Di sini terdapat beberapa contoh ciri-ciri yang boleh dilihat di kawasan persekitaran tanah. Yang pertama adalah jenis permukaan tanah. Adakah permukaan tanah itu berbukit bukau atau berada di permukaan yang rendah? Jika berada di tempat yang rendah, kita perlu risaukan jika dinaiki air dan mudah berlakunya banjir pada musim tengkujuh. Dan juga bentuk tanah lot itu, adakah berbentuk segi empat ataupun bercorak bebas. Yang kedua adalah capaian tanah kepada jalan-jalan utama. Terdapat lokasi tanah di pedalaman yang jalannya bertanah merah, tidak berturap dengan tar. Dikuatiri tanah yang berlumpur, tanah itu akan berlumpur jika berlakunya hujan lah. Jadi akan menyukarkan perjalanan keluar dan masuk pengangkutan. Dan yang ketiga, kemudahan utiliti dan awam disediakan di kawasan berhampiran. Adakah bekalan air dan elektrik, laluan longkang serta sistem kumpahan sudah tersedia atau baru dalam proses pembuatan? Berapa pula jarak lokasi tanah tempat tersebut untuk membeli keperluan asas pergi ke sekolah, pengangkutan awam, ke rumah ibadat? Kita juga perlu melihat kualiti tanah yang ingin dibeli dan diperiksa dengan teliti sama ada mampu memberi manfaat kepada kita pada kemudian hari. Adakah tanah itu boleh dibangunkan sebuah rumah atau dijalankan aktiviti pertanian di situ? Kedudukan lokasi juga menjadi peranan kepada penambahan dan pengurangan nilai tanah yang dibeli. Sekiranya di kawasan bandar yang tengah membangun dan mendapat perhatian berbanding di luar bandar yang sesuai untuk aktiviti pertanian. Topik yang keenam, adakah pelaburan tanah ini sesuai dilabur bersendirian? Ya, ianya memang selalu dilihat dibeli secara individu dan jarang sekalilah dibeli secara berkumpulan. Walaupun pembeliannya memerlukan nilai wang yang banyak, tetapi ianya lebih berisiko jika membeli secara berkumpulan. Tanah yang dibeli secara berkumpulan ini berisiko kerana jika salah satu penama geran itu meninggal dunia, tanah itu perlu difaraidkan kepada waris keluarga. Dan kepada pelabur yang cuba ingin melabur dalam pelaburan tanah, perlulah mempunyai disiplin dalam mengendalikan wang simpanan mereka di usia muda. Dan ini akan membantu sedikit sebanyaklah apabila ingin melakukan pembelian tanah dan meneruskan dengan mendirikan rumah idaman atau dengan apa tujuan yang diinginkan. Topik tujuh iaitu mengenai geran individu dan geran perkongsian. Setiap pembelian tanah dari tuan tanah sendiri akan disertakan bersama geran tanah sebagai bukti tanah itu akan berpindah milik kepada orang yang membelinya. Tapi sebelum kita membuat pembelian, dinasihatkan kita untuk menyemak sama ada geran itu milik individu ataupun geran perkongsian. Geran perkongsian ini agak rumit kerana setiap keputusan dilakukan perlulah mendapatkan persetujuan ahli-ahli yang dikongsi atau dikenali sebagai penama geran. Jika salah satu penama itu tidak bersetuju, tidak apa yang boleh dilakukan di atas nama tersebut. Walaupun nama kita terdapat dalam geran, kita boleh sewenang-wenangnya mendirikan rumah, bangunan ataupun menjual tanah tersebut kerana memerlukan persetujuan jadi ahli-ahli. Boleh juga terjadi tanah yang dimiliki itu terdapat juga hak atau bahagian dari ahli perkongsian yang lain. Geran tanah merupakan aspek yang penting jika kita ingin membeli lot tanah. Kebarangkalian untuk diperdaya amat tinggi jika kita tidak menuntut ilmu pelaburan tanah ini dengan bersungguh-sungguh. Kita perlu memastikan tanah yang dibeli itu wujud dan memberikan pulangan yang lebih tinggi pada masa hadapan.
Setiap tindakan yang diambil perlulah mematuhi prosedur dan peruntukan undang-undang yang ditetapkan. Ada beberapa yang perlu dipertimbangkan sewaktu transaksi jual beli tanah dilakukan. Kita perlu memastikan geran tanah itu bukan geran tanah individu yang tidak berasingan dan tanah yang berstatus bangunan serta tanah yang boleh berpindah milik kepada pembeli. Setelah transaksi dibuat, penjual ada juga yang tidak memindah milik ke atas nama pembeli dan ini hanya akan merugikan pembeli. Jadi pembeli perlulah mendapatkan nasihat daripada pakar ataupun guaman yang berpengalaman dalam urusan pembelian tanah ini. Pelabur juga harus cakna dalam meneliti geran tanah sama ada ianya benar ataupun palsu. Ditakuti transaksi itu diperiksa di pejabat tanah, didapati geran itu dipalsukan hanya untuk mengumpan pelabur. Topik yang ke-9 iaitu langkah-langkah untuk membeli tanah. Di sini saya hanya menulis langkah-langkah secara kasar kepada mereka yang ingin mendirikan rumah ataupun yang ingin membuat hasil pertanian. Langkah yang pertama adalah memilih jenis tanah yang sesuai dan mengetahui kebaikan serta keburukannya. Yang kedua, melantik peguam yang profesional dalam hal tanah untuk penerangan lebih lanjut mengenai prosedur undang-undang kanun tanah Malaysia. Yang ketiga, menyemak geran tanah sama ada geran itu individu ataupun geran perkongsian. Yang keempat, menyediakan dan menyimpan bukti semua dokumen penting untuk pembelian tanah. Dan yang kelima, melantik jurukukur, arkitek atau kontraktor rumah jika berminat untuk membuat pembinaan. Topik yang ke-10 dan yang terakhir adalah pembiayaan tanah mengikut Agrobank. Iaitu produk yang disediakan adalah hartani iaitu pembiayaan kepada semua kaki tangan kerajaan dan swasta serta individu yang ingin membeli tanah pertanian. Jadi had pembiayaan yang ditetapkan oleh Agrobank, margin pembiayaan dia sehingga 90%. Okay, sebagai contoh, nilai harga tanah itu adalah RM100,000. 90% dari harga tanah tersebut akan dibayar oleh bank itu sebanyak RM90,000 dan bakinya RM10,000 lagi dibayar oleh pembeli sebagai bayaran pendahuluan. Ini adalah ciri-ciri yang ditetapkan oleh Agrobank jika pelabur ingin membuat pinjaman untuk membeli tanah berupa pertanian. Tempoh pembiayaan maksimum selama 240 bulan iaitu bersamaan 20 tahun. Ciri-ciri pembiayaannya adalah pertama, pendapatan kasar RM1,500 untuk sektor kerajaan dan RM2,000 untuk sektor swasta. Pelabur hendaklah membayar ansuran kepada bank. Tiada penalti untuk mereka yang menjelaskan awal. Dan konsep syariah yang digunakan oleh Agrobank ini menggunakan konsep tawarruk dalam hartaniah yang melibatkan dua kontrak jual beli. Dokumen yang diperlukan untuk permohonan dapat disemak semula di website Agrobank. Di sini terdapat 5 dokumen. Yang pertama adalah slip gaji terkini untuk individu yang berpendapatan tetap selama 3 bulan. 6 bulan penyata bank bagi individu yang berpendapatan stabil. Salinan kad pengenalan pemohon dan pemilik tanah. Salinan geran tanah dan perjanjian jual beli. Sebagai penutup, isi-isi yang telah dibincangkan hanyalah pandangan secara menyeluruh mengenai pelaburan tanah. Kita dapat mengetahui bahawa pelaburan ini adalah cabang dari pelaburan hartanah dan apa yang perlu diambil berat sebelum dan semasa dalam pembelian tanah tersebut. Di sini juga disentuh mengenai geran tanah yang berstatus individu dan perkongsian serta kepentingannya dan memilih geran yang betul. Seterusnya adalah langkah-langkah yang boleh diambil jika berminat untuk melabur dalam pelaburan ini. Setiap bincangan hanya terhad dalam buku ini dan pembaca nasihatkan untuk terus mengkaji dan mempelajari pelaburan tanah ini dengan menyertai kursus yang ditawarkan.